istirahat ya. Cepat sembuh ya. Baiklah saudaraku, itu tadi video ya. Itu adalah sebuah video yang menggambarkan di mana Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono terbaring sakit, kemudian dijenguk oleh Bapak Kasat ya, Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman. Nah, kita sudah tahu semua bahwa Pak Hendro Priyono dulu adalah pernah menjadi Kepala BIN. Dan saya mengikuti perkembangannya, terjadi pro dan kontra selama beliau memimpin, ya, selama beliau ada di jabatan TNI. Saya secara pribadi di sini tetap mendoakan semoga senior saya, abang saya, bapak saya, Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono, ya, bisa segera sembuh. Nah, itu saya sebagai junior, sebagai adik, sebagai anak, tentunya tetap mendoakan yang terbaik buat beliau. Ya. Walaupun saya tahu nanti di video ini ya tidak sedikit nanti yang mungkin mengkritik. Ya, silakan saudaraku yang mau mengkritik mungkin selama ini kebijakan-kebijakan beliau. Cuman di sini saya tetap berpesan agar hindari kalimat yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, makian, merendahkan, dan meremehkan. Dan perlu saudaraku ketahui, beberapa juga statement, ya, waktu lalu, statement Pak Hendro Priyono sering saya juga kritik, ya, saya juga sering kritik kalau itu berbeda pendapat. Namun dalam hal ini, etika, adab tetap saya junjung tinggi untuk tetap mendoakan yang terbaik. Ya, yang jelas ini ada pro dan kontra kawannya banyak, dan bisa jadi yang nonton ini tidak sedikit nanti yang senang dengan kondisi ini. Yang jelas kita sebagai manusia biasa yang tidak luput dari suatu kesalahan, pasti kita punya salah. Nah, sebaik-baik kita sebagai manusia yang lemah, manusia yang memiliki keterbatasan, adalah yang pernah mengakui suatu kesalahannya jika itu salah. Ya, yang pernah minta maaf jika pernah membuat suatu kesalahan, itulah sebaik-baik manusia sepengetahuan saya. Siapapun kita pasti punya salah. Dan setiap kesalahan kita, ya, akan dipertanggungjawabkan masing-masing kelak di hari kemudian. Sekali lagi, saya secara pribadi tetap mendoakan Pak Hendro Priyono bisa segera sembuh ya. Itu kawan, itu kalau saya secara pribadi. Yang lain terserah masing-masing seperti apa. Nah, dan memang, saya ulangi lagi, saya beberapa kali memang pernah mengkritik Pak Hendro Priyono terkait statement-statement yang ada di media. Tapi bukan dengan kebencian kawannya, bukan. Ini kaget juga ya, banyak. Dan ini beredar videonya dan sudah naik di berbagai media-media. Dan marilah saudaraku kita semuanya, apapun pangkat kita, apapun jabatan kita, apapun status kita, seberapa kaya pun kita, seberapa miskin pun kita, saya di sini secara pribadi terus mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada sahabatku yang nonton video ini, agar mari kita saling menghormati, saling menghargai, toleransi,
walaupun kita berbeda suku, agama, ras, etnis, golongan, karena kelak di kemudian hari kita akan mempertanggungjawabkan per individu hasil perbuatan kita masing-masing. Maka yang kebetulan diberikan jabatan, pangkat tinggi, posisi yang mantap untuk mengurus orang lebih banyak, dan itu adalah sebuah amanah, maka gunakanlah jabatan itu, gunakanlah pangkat itu, gunakanlah posisi itu, gunakanlah amanat itu sebaik-baiknya untuk berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Jangan sekali-sekali menggunakan jabatan, pangkat, kedudukan, harta untuk menjolimi siapapun. Jangan sekali-sekali pernah menggunakan kekuasaan untuk menyalahgunakannya. Jangan sekali-sekali. Karena kelak setiap jabatan, pangkat, wewenang, kekuasaan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di kemudian hari. Dan tidak ada yang perlu disombongkan, kawan. Si kaya mati, si miskin mati, pejabat mati, rakyat jelata mati, semua akan mati. Ya. Maka jangan sampai kita juga yang sudah miskin, tidak punya apa-apa, tapi setiap hari kita juga menghujat orang, menghina orang di media sosial. Hai, ini parah, ini parah. Ya. Jangan gunakan jabatan, kekuasaan, harta untuk berbuat sewenang-wenang, itu juga parah. Itulah pentingnya ada ajaran agama, karena ajaran agama manapun pasti selalu mengajarkan kita tentang bagaimana itu berbuat baik, menghormati sesama manusia, menghargai orang lain. Itulah kawan, ini videonya. Ya sekali lagi, yang mau mendoakan Pak Hendro Priyono seperti saya ini, doakanlah. Semoga beliau lekas sembuh. Ya. Agar bisa beraktivitas kembali. Dan semoga kritikan-kritikan dari rakyat bisa disadari. Karena banyak sekali rakyat yang mengkritik beliau terkait statement yang pernah disampaikannya, yang masih ada di jejak digitalnya di media sosial. Demikian kawan, salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, NKRI harga mati.